Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Insya Allah kita masih bisa terus melaksanakan ibadah Ramadan dengan sehat, dengan hal yang bahagia tentunya ya, sampai akhir nanti menuju kemenangan. So, hari ini masih dalam edisi Ramadan, kami dan kru berserta teman-teman mengadakan wisata Ramadan. Dan hari ini kebetulan kami sedang berada di sebuah masjid yang unik ya. Ini nama masjidnya Masjid Agung Al-Munada Darussalam Baiturrahman atau yang lebih dikenal dengan Masjid Perahu. Ini tepatnya di dekat Casablanca ya, di belakang apartemen di daerah Jakarta Selatan. Ini unik sekali ya, di sini tempat wudunya itu desainnya itu memang berbentuk perahu. Kita ikuti terus ya, kita nanti lihat ke dalam ada apa aja di dalam. Yuk, ikuti terus ya. Wow, ternyata Jakarta memiliki masjid dengan arsitektur dan kisah unik di balik pembangunannya. Masjid tersebut adalah Masjid Perahu yang ada di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Masjid Perahu atau yang memiliki nama asli Masjid Agung Al-Munada Baiturrahman, tepatnya ada di Jalan Menteng Pulau Raya, nomor 23, Menteng Dalam. Dan posisinya memang cukup sulit ya, karena tertutup dua apartemen yang berbeda di Jalan Casablanca dan aksesnya hanya bisa ditempuh melalui motor atau jalan kaki. Wow, luar biasa. Menurut warga sekitar, keberadaan perahu itu bersamaan dengan dibangunnya masjid pada tahun 1962 silam. Perahunya ini sekarang jadi tempat wudu dan untuk kamar mandi. Perahu tersebut dibangun terinspirasi dari kisah Nabi Nuh yang membangun bahtera atau kapal besar untuk menyelamatkan umatnya. Masjid yang dibangun oleh Kiai Haji Abdurrahman Maksum ini sampai sekarang diakui masih mempertahankan bentuk aslinya dan renovasi pun dilakukan hanya untuk memperbaiki bagian yang rusak. Keunikan lainnya, terdapat bagian dalam masjid menjelang masuk terdapat sebuah fosil batu yang letaknya tidak diubah sejak dulu. Dan di sini menggunakan kayu alami. Ukiran tulisan ayat-ayat suci Al-Qur'an di sini. Jadi ini kayunya diukir. Di sini ada 4 pilar tiang kayu. Dan untuk mimbarnya sendiri juga luar biasa ini. Semuanya dari kayu. Kayu yang bertahtakan ukiran ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan di sini ada batu marmer ya. Batu marmer. Di mimbar sini ada batu marmer. Ini luar biasa ini, Masya Allah. Di dalam ada 4 tiang, 2 di belakang itu diberikan oleh Menteri Agama yang pertama. Kayu gelondongan utuh dan buat tempat sholat imam, itu fosil batu juga. Selain itu, tempat imam tersebut juga dihiasi dengan ukiran kaligrafi dari kayu jati. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian di bagian ujung masjid terdapat sebuah ruangan berisi Al-Quran yang besar ya. Berukuran kurang lebih 2 meter dikali 1 meter dengan ketebalan 30 cm. Al-Quran dengan sampul kayu ini ditulis oleh Ustadz Amir Hamzah, penulis kaligrafi dari Madura, kurang lebih selama 30 tahun, yang dikelilingi 16 batu giok koleksi sang pendiri masjid.
Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, pengalaman yang luar biasa. Aku menemukan hal baru lagi dan menjadi catatan buat aku ya. Subhanallah, di sini ada masjid yang begitu indah, asri, sejuk. Jadi masuk ke sini tuh tadi berasa kayak sejuk, dingin. Di tengah di antara apartemen ada sebuah masjid yang unik, yang indah, yang luar biasa. Dan sini juga menyimpan banyak sejarah bebatuan ya. Jadi kita menemukan banyak bebatuan dan ada Al-Quran besar atau Al-Quran raksasa yang berukirkan lafaz Allah dari kayu jati ya. Pengalaman yang luar biasa, Masya Allah, aku takjub banget hari ini. So, buat teman-teman, mangga silahkan untuk berkunjung ke sini. Dan terima kasih juga telah subscribe, like, comment, and share. Terima kasih telah mensupport channel aku selama ini. Mohon maaf jika terjadi sesuatu yang tidak berkenan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Senami, yang pertama jaga prokes. Yang kedua, yang di social distancing. Terus yang ketiga, biar kita kuat berpuasa selama satu hari full. Sahur, juga makannya juga jangan terlalu banyak. Yang penting banyak minum kalau bulan puasa. Yang bergizi. Terus, ya bang ya? Yang bergizi pastinya. Dan kalau memang bisa, sempatkan berolahraga. Berolahraga tuh guys. Sebenarnya kalau di era pandemi ini, puasa jadi lebih mudah kali ya sebenarnya. Karena kita juga nggak terlalu banyak aktivitas, banyak juga di rumah, apa yang bisa dilakukan di rumah. Kalau nggak ada sesuatu kita di rumah, jadi mungkin lebih mudah untuk menahan segala macamnya ya, hawa nafsu, lapar gitu. Tapi mungkin ada gangguan-gangguan lain dari secara ekonomi sekarang lagi terpuruk segala macam, mungkin jadi pertimbangan juga. Ya, buat semuanya Abang Poncangcingnya Babe, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa tahun ini adalah puasa yang terbaik buat kita. Dan kita berharap mudah-mudahan puasa kali ini adalah bukan puasa yang terakhir buat kita. Insya Allah kita bisa ketemu di Ramadan Maradan berikutnya. Insya Allah berkah, 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 berkah. Ya, buat teman-teman penonton dari YouTube Eli. Ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sebagai juri mengucapkan minal aidin wal faizin. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. 1442 Hijriah. Semoga di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan sampai kita mendapatkan hari kemerdekaan kita di Idul Fitri nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini, selama sebulan Ramadan, menjadi catatan kebaikan di yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita ketemu di Idul Fitri berikutnya. Amin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang kembali suci. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Solmed ya, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khairin. Mudah-mudahan puasa kita diterima. Amin. Kita jadi hamba yang muttaqin. Amin. Dan semoga panjang umur ketemu lagi dengan Ramadan. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama ini temon dalam berkarya di channelnya, di YouTube-nya, atau di TV, atau off-air, sering berbuat salah, mohon dimaafkan, ya. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share, atau di-komen juga Eli Hakim.